Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatul iman, para jamaah, bapak ibu, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian sirah al-khulafa ar-rasyidin, sirah khulafa ar-rasyidin, dan kita sekarang akan membahas khilafatu amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau. Karena penjelasan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sudah kita selesaikan, maka sekarang tiba waktunya kita mempelajari Khalifah yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Istamarrat khilafatu Abi Bakrin sanataini wa thalathata ashhurin. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terbentang selama 2 tahun 3 bulan. Tsumma tufiya Abu Bakar, setelah itu baru Abu Bakar wafat. Jadi Abu Bakar memerintah kaum muslimin selama 2 tahun lebih 3 bulan. Di saat itu Jazirah Arab sudah dalam kondisi stabil. Nabi-nabi palsu ditumpas, orang-orang murtad diislamkan, orang-orang yang ingkar zakat di minta untuk taubat, dan mereka taubat, kebanyakan mereka taubat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq selesai memerintah dalam kondisi stabil. Pada waktu itu Abu Bakar sebelum wafat, fakhtara Umar ibn Khattab litawalli hadzal amr. Sebelum wafat Abu Bakar As-Siddiq menunjuk khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Rasulullah tidak pernah menunjuk pengganti. Rasulullah cuma memberi isyarat-isyarat, dan isyarat-isyarat itu menunjukkan bahwa pengganti Nabi adalah siapa? Abu Bakar. Tapi kalau Abu Bakar ketika wafat, beliau menyatakan dengan nasnya, dengan teksnya, bahwa penggantiku atau yang aku tunjuk menggantikan aku adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kaum muslimin sepakat. Tidak ada zaman itu yang mengingkari pemerintahannya Umar bin Khattab, dan tidak ada satupun sahabat pada waktu itu yang mencela Abu Bakar dalam penunjukan Umar bin Khattab. Tidak ada. Karena pada waktu itu sahabat sepakat manusia terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar. Tidak ada khilaf pendapat. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq sebelum wafat menunjuk Umar, maka seluruh kaum muslimin sepakat, sami'na wa ato'na, tidak ada perselisihan. Tawalla Umar ibn Khattab, Umar bin Khattab menjadi seorang amir wali, dan di zamannya penuh dengan kemenangan gemilang. Di zaman siapa?
Umar ibn Khattab. Wa kanat muddatu khilafatihi 10 sinin. Pemerintahan Umar bin Khattab yang akan kita terangkan nanti ini lamanya adalah 10 tahun. Abu Bakar sebentar 2 tahun lebih 3 bulan. Kalau Umar bin Khattab 10 tahun pemerintahannya. Wa tu'addu khilafatu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu min ajmalis sanawat fi umuril Islam. Dan bisa dikategorikan bahwa zamannya Umar adalah zaman keemasan Islam. Zaman seindah-indahnya zaman dalam Islam setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Kuat. Di zaman Umar bin Khattab, Persia tumbang. Di zaman Umar bin Khattab, Romawi tumbang. Sampai mereka terusir dari tanah Syam dan orang-orang Romawi lari ke Konstantinopel. Afrika mulai ditaklukkan di zamannya Umar Khattab dan Mesir sebagai gerbangnya Afrika ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kuat. Dan Umar adalah pendekar. Sampai akhirnya negeri-negeri Syam, negeri-negeri Persia menjadi wilayah Islam pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu. Pada waktu itu, padahal pada waktu itu ya, kerajaan besar, kekuatan dunia pada zamannya adalah Romawi dan Persia, tapi dua-duanya tumbang di tangan para sahabat. Ya. Tidak butuh waktu lama ini. Rasulullah wafat 2 tahun, Abu Bakar As-Siddiq membereskan urusan dalam negeri, jazirah Arab diratakan dengan tauhid, nabi palsu dibasmi, orang-orang murtad diberantas, orang-orang ingkar zakat diperangi. Setelah beres, Abu Bakar meninggalkan negara dalam kondisi kuat. Setelah itu dibawa Umar bin Khattab, maka di tangan Umar bin Khattab ini Romawi, negara adidaya tumbang, Persia tumbang. Luar biasa. Mengapa? Karena pada waktu itu Umar bin Khattab tentaranya bukan tentara sembarang tentara. Tentaranya Umar bin Khattab adalah tentara yang pernah Allah puji. Allah turunkan ayat dari langit memuji tentaranya Umar. Siapa tentaranya Umar pada waktu itu? Para sahabat. Sedangkan di dalam Al-Quran, sahabat ini dikatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik, umat yang terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia ini. Ketika turun ayat ini, Allah turunkan sebuah ayat kepada Nabi Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia. Saya mau tanya, ketika turun ayat ini Allah mengatakan kalian, siapa kalian yang dimaksud di ayat ini? Berarti orang yang bersama Nabi pada waktu itu. Dakhala as-sahaba fi hadhil ayat dukhulan awwalian. Para sahabat masuk dalam ayat ini, ya, masuk pertama kali. Allah tidak mengatakan kunta, kamu sebaik-baik manusia, enggak. Tapi Allah katakan kuntum, kalian. Lah kalian ketika turun ayat ini adalah siapa? As-sahaba. Jadi enggak heran kalau pasukannya Umar bin Khattab bisa menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, dua imperium besar pada zamannya. Gak heran, mengapa? Karena tentaranya Umar adalah tentara yang dipuji oleh pemilik langit dan bumi. Gak mungkin dikalahkan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Umar bin Khattab. Ini belum masuk loh ini masih pembukaan. Wa min siyasati annahu kana ya'ussu bil lail. Dan termasuk caranya Umar bin Khattab mengatur negaranya, beliau ini sering malam-malam malam-malam melihat keadaan kaumnya, ya. Beliau ini tapi nggak pakai kamera, dan zaman dulu juga belum ada kamera, ya. Jadi benar-benar melihat kondisi umat.
sampai diceritakan dalam riwayat, banyak riwayat-riwayat tentang Umar bin Khattab ini. Ya, banyak riwayat-riwayat tentang Umar bin Khattab ini bahwa beliau sering keliling di tengah malam. Di antara cerita yang masyhur adalah Umar bin Khattab ini pernah mengeluarkan instruksi, qaror, keputusan. Ya, dilarang penjual susu mencampur susunya dengan air. Dan Umar bin Khattab mengatakan tidak boleh masuk ke pasar kecuali orang yang faqih. Tidak boleh masuk pasar kecuali orang yang paham fikih. Nah, seandainya peraturannya Umar ini diterapkan zaman sekarang, enggak ada orang jualan di pasar. Harus khatam bab fikih dulu. Karena Umar enggak mau pasar ini dipenuhi dengan riba, dolim, transaksi yang diharamkan, enggak mau. Makanya enggak boleh masuk pasar kecuali orang yang faqih. Minimal faqih dalam urusan fikih jual dijaga betul. Dan di antara peraturannya Umar pada waktu itu dilarang curang dalam perniagaan, tidak boleh mencampur susu dengan apa? Tidak boleh mencampur susu dengan air. Dan Umar ya meneliti apakah peraturan itu dijalankan. Malam-malam Umar bin Khattab jalan keliling kota Madinah. Dan Umar sering ngutus seorang delegasi untuk melihat keadaan provinsi ini. Provinsi Irak, gubernurnya adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Mesir, gubernurnya adalah Amr bin Aus. Sahabat, pendekar-pendekar itu. Nah, pada waktu itu malam-malam Umar bin Khattab meneliti. Setelah buat peraturan tadi, diteliti sama Umar, dijalankan apa tidak kira-kira sama rakyatnya. Sampai suatu ketika malam-malam Umar bin Khattab ya mendekati sebuah rumah. Kemudian di dalam rumah itu ada seorang ibu dan anak gadisnya. Ini cerita masyhur ya, yang sering dinukil. Maka mendekatlah Umar ke rumah itu. Kemudian Umar mendengarkan percakapan antara wanita dan anak gadisnya. Kebetulan wanita ini adalah penjual susu di pasar. Penjual susu di pasar. Maka dari percakapan itu Umar mendengar bahwa sang wanita, sang ibu berkata kepada anak gadisnya, anak perawannya, "Wahai anakku, campurkanlah air ke dalam susu tersebut sehingga susu tersebut semakin banyak dan besok kita jual di pasar sehingga keuntungan kita lebih banyak." Paham? Curang apa tidak curang? Curang. Maka sang anak, sang putri mengatakan, "Wahai ummah, ya ummi, wahai ibunda, bukankah Umar telah membuat peraturan bahwa tidak boleh kita berlaku curang, tidak boleh mencampur susu dengan air?" Maka sang ibu mengatakan, "Sudahlah, Umar tidak tahu, khalifah tidak tahu, Amirul Mukminin tidak tahu, dan manusia semuanya juga mencampur susunya dengan air. Kalaupun kita tidak mencampur, manusia yang lain juga mencampur." Maka sang anak mengatakan, "Wahai ibunda, kalau Umar tidak tahu, bukan Umar ya, kalau khalifah, karena mereka sangat memuliakan Umar, wahai ibunda, kalaupun khalifah tidak tahu, maka sesungguhnya Tuhannya khalifah tahu. Kalau Umar tidak tahu, wahai ibunda, maka Tuhannya Umar tahu. Dan kita menjalankan ini bukan karena Umar, bukan karena pribadinya Umar, tapi beliau adalah sebagai khalifah yang harus ditaati. Kalaupun Umar tidak mengetahuinya, maka sesungguhnya Tuhannya Umar mengetahuinya." Percakapan ini terdengar oleh Umar bin Khattab. Betul, diperhatikan betul sama Umar. Maka Umar sangat terkagum-kagum dengan ucapannya sang putri tadi. Maka Umar kembali ke rumahnya. Kemudian Umar memanggil salah satu putranya yang bernama siapa? Siapa namanya? Ayo, saya ingin tanya. Abdullah bin Umar, bukan? Lainnya.
Ayo siapa? Gak pernah dengar cerita ini? Pernah dengar Ustaz tapi lupa namanya, kayak gitu kan? Namanya Asim. Yang antum kenalkan Abdullah bin Umar bin Khattab, ya dah? Banyak anaknya Umar itu. Nanti saya jelaskan anaknya ada berapa, nanti kita jelaskan. Tapi anaknya beliau pada waktu itu namanya Asim. Dipanggil Asim. Kemarilah nak. Datangilah rumah seorang wanita penjual susu di pasar. Dia memiliki seorang putri, seorang anak gadis. Datangilah rumahnya dan lamarlah putri tersebut. Dijadikan mantu sama Umar bin Khattab. Maka datanglah Asim melamar anak gadisnya penjual susu tadi itu dan jadi nikah Asim ini sama seorang wanita yang solehah tadi nikah. Dari anak keturunannya Asim dengan wanita yang solehah ini turun seorang cucu, seorang anak putri dinikahi oleh Abdul Aziz. Dari pernikahan ini punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Pernah dengar Umar bin Abdul Aziz? Jadi Umar bin Abdul ya Aziz itu cucunya Umar bin Khattab dari pihak ibu tadi. Paham? Bukan dari pihak bapak, tapi dari pihak apa? Ibu. Yang nanti Umar bin Abdul Aziz ini memenuhi negeri Islam dengan kemakmuran, dengan kesejahteraan. Dan di zamannya Umar bin Abdul Aziz ini Islam sampai ke Perancis bagian selatan. Baca sejarah. Ya, Umar bin Abdul Aziz punya seorang panglima perang namanya Al-Ghafiqi. Di bawah benderanya Al-Ghafiqi, di bawah apa? Di bawah kepemimpinan Al-Ghafiqi ini tentara Islam sampai ke Perancis bagian selatan. Ini berapa tahun Rasulullah wafat? Sudah sampai ke sana. Tidaklah Spanyol, tidaklah Perancis bagian selatan, ya, kecuali dahulu pernah dilalui kuda-kudanya kaum muslimin. Kejayaannya kaum muslimin pada zaman itu. Ya. Jadi karena Umar mencari mantu yang salehah, lahirlah nanti generasi yang soleh, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Iya, thayyib. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini, mohon maaf, Umar bin Khattab ini memenuhi negeri Islam dengan keadilan. Ya, ini yang saya ceritakan ini masih gambaran Umar bin Khattab secara apa? Global. Saya belum menerangkan biografinya, apa saja yang terjadi belum. Ini masih global. Pada waktu itu, untuk menggambarkan bagaimana amannya negeri Islam pada waktu itu, ada Rasulul Kisra. Ada utusan Kisra. Kisra itu raja Persia, gelarnya Kisra. Kalau raja Romawi gelarnya Kaisar, Kaisor, atau Kaisor. Kalau raja Habasyah gelarnya An-Najasyi. Itu gelar, bukan nama, gelar. Lah, pada waktu itu utusannya Kisra datang ke Madinah mencari mana sih rajanya orang Islam ini yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dicari ya, dia tanya kepada orang-orang, dikatakan duh, dia itu gak punya istana. Kaget loh, negara yang kuat, negara yang terbentang, yang luas, yang menaklukkan Roma, gak punya istana, gak punya. Terus bagaimana? Ya sudah, dikasih tahu rumahnya. Setelah tahu dikasih rumahnya, ternyata Umar lagi ngapain? Umar lagi tertidur di bawah pohon. Tidak ada yang jaga, tidak ada yang ngawal, tidak ada security, tidak, apalagi tidak ada. Tidur. Sampai terkagum-kagum ini. Padahal Kisra ini ada di istana. Istananya dijaga ketat. Orang masuk harus diperiksa. Ini Umar bin Khattab yang terkenal seantero dunia pada zamannya. Ketika utusan Kisra datang, tidur di bawah pohon. Gak pakai pengawal, gak pakai istana, gak pakai apa-apa. Tidur gitu. Saking takjubnya, sampai-sampai utusan Kisra tadi mengatakan, hakamta, fa'adalta, fa'aminta, fa'nimta. Engkau memimpin, engkau adil, maka engkau aman. Engkau pun tertidur dengan pulas.
tidak takut. Jangankan manusia, Umar bin Khattab ini kalau berjalan kemudian setan ini berpapasan sama Umar, setannya cari jalan lain. Ya. Rasulullah yang mengabarkan itu. Bah Umar bin Khattab itu kalau ada setan kepapasan tengah jalan dengan Umar, setannya itu pilih jalan yang lain. Ya, setan aja takut sama Umar. Apalagi manusia. An Hudzaifah ibn Yaman qala bainama nahnu julusun ingda Umar. Nah, ini ada hadis dari Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman adalah sahabat Nabi yang memiliki julukan. Julukannya apa? Sahibu sirrin Nabi, pemilik rahasia Nabi. Karena Hudzaifah ibn Yaman ini, Hudzaifah ibn Yaman ini mengetahui atau diberitahu oleh Nabi daftar nama orang-orang munafik. Tidak ada sahabat Nabi yang dikasih oleh Nabi daftar nama orang-orang munafik kecuali Hudzaifah ibn Yaman. Kalau sahabat-sahabat lain bertanya tentang ya Rasulullah, apa fadilahnya ini? Bagaimana masuk surga? Tanya yang enak-enak gitu. Kalau Hudzaifah ibn Yaman tanyanya itu yang enggak enak-enak. Tanyanya enggak enak, ya Rasulullah, tolong kabarkan kepada aku tentang fitnah-fitnah dan seterusnya. Dan beliau ini dikabarkan oleh Nabi daftar nama orang munafik yang tidak dikabarkan ke sahabat yang lain. Maka sampai-sampai Umar bin Khattab ini selalu membuntuti Hudzaifah. Ya Hudzaifah, apakah aku termasuk daftar orang munafik yang disebutkan Nabi? Tak disebutkan sama Hudzaifah, karena Hudzaifah itu orang memegang amanat. Dibuntuti terus sama Umar bin Khattab. Saking takutnya Umar bin Khattab ini mempunyai sifat apa? Kemunafikan. Maka membuntuti Hudzaifah. Ya Hudzaifah, apakah aku munafik? Apakah aku termasuk daftar yang dikatakan Rasulullah kepadamu? Dibuntuti terus. Gak diajak omong sama Hudzaifah. Memang gak boleh, ini rahasia. Karena dibuntuti terus, akhirnya Hudzaifah mengatakan, kamu tidak. Wis, coci terus dong. Jangan tanya lagi, kamu tidak gitu. Intinya kamu tidak bagian dari orang munafik. Maka sebagian riwayat mengatakan Umar bin Khattab ini kalau ada jenazah mati, ada mayit, maka lihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah ikut sholat jenazah, dia ikut sholat. Oh, berarti bukan orang munafik. Tapi kalau waktu sholat jenazah kok lihat Hudzaifah kok tidak nyolati, maka dia tidak. Ini sebagian riwayat menerangkan hal itu. Hudzaifah mengatakan, Hudzaifah pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, ayyukum yahfadu qaulan nabi fil fitnah? Siapakah di antara kalian yang pernah menghafal hadis dari Nabi yang berbicara tentang fitnah-fitnah? Hudzaifah menjawab, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukafiruha as-salatu was-shadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Fitnahnya seorang laki-laki, tergodanya laki-laki karena keluarganya, karena hartanya, karena anaknya, karena tetangganya, itu bisa dihapuskan dengan cara salat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Kata Umar, laisa an hadza as'aluka, bukan fitnah yang ini yang aku maksud. Kata Umar bin Khattab, walakinnal lati tamuju kamujil bahr. Tetapi fitnah yang saya tanyakan adalah seperti arus gelombang, gelombang besar yang menggulung-gulung di lautan. Jadi fitnah itu bisa diartikan huru-hara. Fitnah itu bisa diartikan apa? Kegoncangan, zaman yang tidak stabil itu fitnah. Misalnya seperti yang terjadi, misalnya yang terjadi di Suriah, terjadi kemelut, bunuh-membunuh, itu namanya zaman apa? Itu dikatakan terjadi fitnah di sana. Makanya Umar bin Khattab ketika tanya, tahukah di antara kalian hadis Nabi yang menjelaskan tentang fitnah? Dijelaskan sama Hudzaifah tentang fitnahnya laki-laki yang tergoda oleh siapa tadi? Anaknya, keluarganya, dan seterusnya. Tapi kata Umar, bukan ini yang saya maksud. Tapi fitnah yang seperti ombak yang bergelombang. Maka dijawab sama Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan, laisa 'alaika minha ba'sun ya amirul mu'minin. Engkau tidak ada masalah dengan itu, wahai amirul mu'minin. Artinya engkau gak sempat menjumpai masa itu, wahai amirul mu'minin. Seperti yang saya katakan tadi, Hudzaifah ini banyak mengetahui hal-hal yang besar, fitnah-fitnah, kemudian kejadian-kejadian dahsyat melebihi sahabat-sahabat yang lain. Karena kalau tanya, Hudzaifah ini sering dalam hal-hal yang apa? Negatif kepada Nabi. Tujuannya supaya terhindar, gitu loh. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Aku mengetahui kejelekan bukan karena aku ingin jatuh pada kejelekan, bukan, tapi aku mengetahui kejelekan agar aku tidak
terjatuh dan aku bisa terhindar darinya. Diterangkan sama Hudzaifah, adapun fitnah yang kamu maksud wahai khalifah, kamu tidak menjumpai. Kamu tidak ada masalah dengan masa itu. Inna bainaka wa baina baban mughlaqan. Antara dirimu wahai khalifah dengan fitnah, huru-hara, kejadian yang besar ini ada pintu yang tertutup. Berarti Umar enggak sempat apa? Enggak sempat apa? Enggak sempat jumpa dengan masa kemelut berkepanjangan di tubuh kaum muslimin itu. Qala Umar, jadi tadi kan Hudzaifah mengatakan antara dirimu wahai khalifah dengan fitnah yang besar itu ada pintu yang tertutup. Kemudian Umar berkata, ayuksarul babu aw yuftah. Dengan bagaimana dengan pintu itu? Apakah pintu itu nanti dipecahkan ataukah terbuka dengan sendirinya? Dijawab sama Hudzaifah, bal yuksar. Pintu itu nanti akan pecah. Bukan sekedar dibuka, tapi apa? Pecah. Akan patah, akan remuk, akan hancur. Qala Umar, idan la yughlaq abadan. Kalau hancur, berarti gak mungkin ditutup lagi. Seandainya dibuka, masih bisa ditutup. Tapi kata Hudzaifah tadi apa? Pintu itu nanti, wahai Umar, tidak sekedar terbuka, tapi apa? Pecah. Maka kata Umar, idan la yughlaq abadan. Kalau gitu berarti tidak bisa ditutup lagi. Kalau fitnah itu datang, maka gak bisa dihindari lagi. Kata Hudzaifah, ajal. Iya, betul. Qalu li Hudzaifah. Para tabi'in yang mendengarkan cerita ini datang ke Hudzaifah dan berkata, akana Umaru ya'lamul baba. Wahai Hudzaifah, kira-kira Umar tahu gak yang dimaksud pintu itu pintu apa? Paham ya? Yang dimaksud pintu apa? Dijawab sama Hudzaifah, na'am. Kana ya'lamu anna dunna hadin lailah. Umar tahu yang dimaksud pintu itu apa? Seperti pengetahuan Umar bahwa sebelum esok itu ada malam. Paham maksudnya? Nanti Umar tahu betul yang dimaksud dengan apa? Pintu itu. Akhirnya para tabi'in ini mikir kira-kira apa yang dimaksud dengan pintu itu. Fa amarna masruqan, maka kami memerintahkan kepada Masruq untuk menanyakan langsung kepada Hudzaifah yang dimaksud pintu itu pintu apa. Masruqin tabi'in, tahu tabi'in ya, muridnya sahabat. Maka Masruq ini datang kepada Hudzaifah dan mengatakan, wahai Hudzaifah, manil bab, yang dimaksud pintu itu siapa? Qala Umar, pintu yang tertutup antara zaman emas itu dengan zaman apa? Zaman fitnah tadi ada pintu yang tertutup. Kemudian tabi'in ini bertanya, pintu yang tertutup ini siapa? Dijawab, ya Umar itu sendiri pintunya. Artinya kalau Umar mati berarti pintu itu apa? Hilang. Paham maksudnya ya? Dan Umar radhiyallahu anhu tidak sekedar wafat biasa, tapi dia bahkan dibunuh. Pembunuhan Umar inilah pecahnya pintu tersebut. Dan yang membunuh Umar siapa? Abu Lu'lu', Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Persia. Dendam, karena negerinya ditaklukkan, dendam. Maka Umar bin Khattab dibunuh. Nanti akan saya ceritakan bagaimana pembunuhan Umar bin Khattab. Oke. Itu penjelasan global seputar pemerintahan Umar bin Khattab. Sekarang kita akan belajar tentang Umar bin Khattab secara terperinci. Yang pertama, nasab beliau. Huwa Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Kurt ibn Razzaq ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir. Wa Fihir yakni Quraisy. Di Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Quraisy. Itu nasabnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu. Azwajuhu, istri-istrinya Umar bin Khattab. Lafadznya bukan zaujuhu, istrinya bukan, tapi azwajuhu, istri-istrinya Umar. Ini menunjukkan bahwa Umar berpoligami. Dan akhwat-akhwat harus mau dipoligami. Tayib, itu salah satu hikmahnya. Yang pertama,
Zainab bintu Ma'dhum. Zainab putri Ma'dhum. Ini istri beliau. Yang pertama. Yang kedua, Mulaikah bintu Jarwal. Ini yang nomor dua. Yang nomor tiga, Ummu Hakim bintul Haris. Ummu Hakim binti Al-Haris. Yang nomor empat, Atikah bintu Zaid. Atikah bintu Zaid. Nomor lima, Ummu Kulthum bintu Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya Ali bin Abi Thalib itu ada yang dinikahi Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab sama Ali tua siapa? Tua Umar. Umar sama Ali itu tua Umar. Ali punya anak namanya Ummu Kulthum. Dinikahi sama Umar. Kira-kira umurnya jauh apa enggak? Eh? Jauh tapi biasa, orang Arab biasa seperti itu dulu. Bukan tabu, biasa. Biasa bukan tabu. Ya memang kondisi sosial masyarakat pada waktu itu membolehkan, biasa. Secara agama pun boleh dan masyarakat pun tidak ada masalah. Seperti itu ya. Ini juga bantahan dari bantahan kepada orang Syiah yang mengatakan bahwa Ali itu, bahwa Umar bin Khattab itu mendolimi Ali. Ini juga bantahan bahwa orang Syiah mengatakan bahwa Umar bin Khattab membenci Ahli Bait, bahwa Ali itu gak seneng sama Umar. Ini bantahan telak. Bahwa Ali itu punya putri namanya Ummu Kulthum, dinikahkan dengan Umar. Mereka menjawab, pada waktu itu Ali bin Abi Thalib terpaksa. Ini pun celaan kalian. Kalian mengatakan bahwa imam maksum. Kan gitu kan? Kalian mengatakan imam itu maksum, terpelihara dari kesalahan. Loh kok bisa terpaksa? Bisa dipahami ya? Ini sejarah mencatat. Mengingkari ini sama dengan mengingkari bahwa ini adalah mik. Padahal ini mik. Paham? Mengingkari ini adalah sama dengan orang mengingkari terangnya matahari di siang hari. Jelas bahwa Umar bin Khattab pernah menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Yang nomor 6, Jamila bintu Asim. Yang nomor 7, Qoriba binti Abi Umayyah. Barangkali ada yang bertanya, loh Ustaz, istrinya kok sampai 7? Kan? Istrinya secara keseluruhan. Yang dimaksud di sini istrinya 7 ini bukan 7 sekaligus. Mungkin ada yang wafat duluan gitu loh. Terus Umar nikah lagi. Gitu ya. Jadi itu wanita yang pernah mendampingi Umar bin Khattab 7. Auladuhu, putra-putra Umar bin Khattab, yaitu Zaid Al-Akbar. Punya anak Zaid namanya. Anak yang kedua namanya Zaid juga. Makanya yang pertama Zaid Al-Akbar, yang kedua Zaid Al-Asghar. Paham maksudnya ya? Zaid si besar, Zaid si kecil. Yang ketiga Asim. Yang keempat Abdullah. Terus setelah itu Abdurrahman. Setelah itu Abdurrahman. Setelah itu Abdurrahman. Itu biasa dulu. Boleh antum punya anak, kasih nama yang pertama Ahmad, punya anak laki kasih nama Ahmad, punya anak laki namanya Ahmad. Umar bin Khattab seperti itu. Ya, lahir Abdurrahman, Abdurrahman. Lahir lagi Abdurrahman. Lahir lagi Abdurrahman. Abdurrahman Al-Akbar, Abdurrahman Al-Awsat, Abdurrahman Al-Asghar. Kemudian Ubaidullah. Ubaidullah ini ada kisahnya, tapi jangan sekarang, nanti saya ceritakan. Ubaidullah putranya Umar. Kemudian Iyab. Itu yang laki-laki. Kemudian putri-putri beliau, Hafsah binti Umar. Hafsah ini adalah Ummul Mukminin, ibunda kita, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah binti Umar bin Khattab. Zainab binti Umar bin Khattab. Terus Fatimah binti Umar bin Khattab. Jadi orang dulu itu namanya Zainab. Banyak yang namanya Zainab. Rasulullah punya istri namanya Zainab. Bahkan istrinya Nabi yang namanya Zainab ada berapa? Dua. Zainab bintul Jahsy dan Zainab bintul Khuzaimah. Jadi Rasulullah SAW punya istri namanya Zainab.
punya anak namanya Zainab, punya cucu namanya Zainab. Ya itulah. Dan Umar juga punya anak namanya Zainab. Jadi orang dulu itu namanya ya kalau enggak Zainab ya Fatimah, ya gitu-gitu muter aja. Tapi pakai bin. Orang dulu itu Fatimah bin siapa? Binti siapa? Tapi satu namanya orang dulu itu. Enggak ada nama yang Zaid, Turrahman, kemudian Ubaidullah, Iyad, Zainab, namanya satu. Namanya sahabat enggak ada yang lebih dari satu. Namanya nabi enggak ada yang lebih dari satu. Kecuali orang Indonesia. Ya, satu orangnya satu, namanya tiga. Muhammad siapa orang panjang. Jadi namanya sahabat satu. Namanya para nabi satu. Coba mana nama nabi yang lebih dari dua kata? Ada dah. Nuh, Adam, Muhammad, Ilyas, Ilyasa, Saleh, Hud, Yusuf, Musa, Ibrahim. Namanya satu-satu. Sahabat pun demikian. Sa'ad, Umar. Mana sahabat yang namanya lebih dari satu? Tidak ada. Coba nama sampean siapa? Berapa kata? Dua kata. Coba diteliti ada yang lima kata barangkali di sini. Satu. Oh, luar biasa. Jadi nama cuma satu. Terus bin. Ya. Saya sering ditanya ini. SMS masuk, Ustaz, tolong pilihkan nama untuk anak saya. Satu, dua, tiga. Panjang, panjang, panjang. Saya jawab, mohon maaf Bu, tidak ada yang saya pilih. Karena saya termasuk yang setuju dengan satu. Nama itu satu. Setelah itu belakangnya kasih nama Anda. Gitu ya. Kenapa kita lari ke situ tadi? Kita kembali ke materi. Tayyib. Islamuhu. Islamnya Umar bin Khattab. Qala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Mazilna izzatan mundu aslama Umar." Senantiasa kami dalam keperkasaan, kemuliaan semenjak masuknya Umar kepada Islam. Dulu sebelum Umar masuk Islam, para sahabat ini takut, sembunyi-sembunyi. Tapi ketika Umar ini masuk Islam, berani segini. Berani menampakkan keislaman. Karena Umar masuk Islam. Dan masuknya Umar ini setelah Hamzah. Hamzai singa beliau. Setelah 3 hari kurang lebih Umar masuk Islam. 2 orang pendekarnya Quraisy. Hamzah bin Abdul Muthalib sama Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini dulu kalau mendengar ada orang masuk Islam, didatangi dan dipukuli, ditunjuki sama Umar bin Khattab. Pokoknya kalau mendengar ada orang masuk Islam, didatangi sama Umar, ditempelengi sama Umar, dipukuli sama Umar. Itu Umar. Seperti Abu Jahal juga gitu. Dan Abu Jahal sama Umar ini sama-sama pendekar, sama-sama kuat. Dan dua orang ini sama-sama pernah didoakan Nabi, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang paling kau cintai. Kalau tidak Umar bin Khattab, maka Abu Jahal bin Hisham." Tetapi kelihatannya Allah lebih mencintai siapa? Umar bin Khattab, Umar yang dipilih. Umar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebiasaannya Umar pada waktu itu setiap kali ada orang masuk Islam didatangi, dipukuli, disiksa sama Umar. Di saat itu dia pernah mententeng pedang, ya, semangat ingin menuju Rasulullah dan membunuh Rasulullah. Di tengah perjalanan ketemu sebagian sahabat dan mengatakan, "Mau kemana wahai Umar?" "Aku ingin membunuh Muhammad." Ini dalam riwayat dikatakan seperti itu ya, seperti yang dicantumkan oleh Al-Mubarak Furi dalam bukunya yang dulu kita kajikan di sini. Dan juga disebutkan dalam kitab itu, semangat bawa pedang ini, ketemu orang, "Mau kemana wahai Umar?" "Saya ingin membunuh Muhammad." "Bagaimana engkau merasa aman dari membunuh Muhammad? Padahal di belakang Muhammad ada Bani Hashim dan ada Bani Zuhra." Bani Hashim karena bapaknya Nabi namanya Abdullah kan, Abdullah Bani Hashim. Umiknya Nabi namanya Aminah, Aminah dari Bani Zuhra. "Bagaimana engkau mau membunuh Muhammad? Padahal di belakangnya ada Bani Hashim dan Bani Zuhra. Dan aku akan kabarkan kepadamu lebih dahsyat dari itu. Bagaimana engkau datang ke Muhammad padahal
adikmu sendiri sudah masuk Islam. Oh, marah. Jadi aslinya pengen membunuh Nabi, enggak jadi, balik pulang. Cari rumah siapa? Saudarinya. Fatimah namanya. Ngetuk pintu, kebetulan pada waktu itu ada Khubab bin Ad di situ. Khubab bin Ad lagi membacakan Al-Qur'an kepada saudarinya Umar dan iparnya Umar. Di luar didengarkan sama Umar, ada suara-suara suara-suara merdu. Maka Umar datang mengatakan, apa yang ada di belakangmu tadi itu, yang kamu baca tadi itu, disembunyikan sama Fatimah, ya dalam riwayat seperti itu. Kemudian iparnya mengatakan, wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau sekiranya ya selain agamamu itu yang benar, sedangkan agamamu itu yang salah. Langsung Umar menerkam saudara iparnya itu, mempelengi, mukuli sampai berdarah-darah. Melihat suaminya tergeletak seperti itu, maka saudarinya Umar menolong, ya, membantu suaminya untuk bangkit. Kemudian marah putri saudarinya dan mengatakan, wahai Umar, jikalau selain agama itu kebenaran, saksikan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Aku masuk Islam. Mau apa? Akhirnya Umar putus asa dan saudarinya juga kena pukulan Umar. Berdarah. Setelah itu Umar bin Khattab putus asa, tolong, saya ingin melihat mushaf yang kamu sembunyikan. Akhirnya dibaca Umar, kalau gak salah surat Toha insyaallah. Dari situ Umar bin Khattab itu terenyuh karena mendengar atau membaca ayat tersebut. Dan Umar ini orang Arab asli. Ketika baca Al-Quran paham maknanya, karena orang Arab tahu keindahannya. Berbeda dengan kita, kadang-kadang dibacakan Al-Quran gak paham. Kalau Umar paham, maksudnya paham, tahu maksudnya, masuklah keimanan dalam relung hatinya. Kemudian beliau mengatakan, gimana aku bisa menjumpai Muhammad? Maka ditunjukkan sama saudarinya. Kebetulan pada waktu itu Rasulullah ada di Darul Arqam, di rumahnya Arqam. Darul Arqam adalah markasnya kaum muslimin, ya, untuk dakwah, untuk menyampaikan hadis Nabi dan seterusnya. Rasulullah ngajari para sahabat di sebuah tempat namanya Darul Arqam. Maka Umar ke sana dengan semangat bawa pedang. Sampai di depan Darul Arqam itu para sahabat ada di tempat itu karena memang tempat berkumpulnya sahabat sembunyi-sembunyi pada waktu itu. Umar mengetuk pintu. Pada waktu itu diintip oleh sahabat yang ada di dalam. Maka sahabatnya mengatakan, di luar ada siapa? Umar bin Khattab bawa pedang. Maka para sahabat ini terkejut campur takut gitu. Ada apa Umar kok kesini bawa apa? Pedang. Pada waktu itu Hamzah sudah masuk Islam. Hamzah berkata, bukan, jika Umar bin Khattab datang ingin kebaikan, kita bantu dia. Tapi dia datang niatnya jelek, saya yang akan menanganinya. Dan memang Hamzah orangnya pendekar juga. Dibuka. Setelah itu Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau berhenti wahai Ibnu Khattab? Langsung masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab itu mikir untuk menebus dosanya, kesalahannya lah ya, menebus kesalahannya dulu karena suka memukul orang yang baru masuk Islam. Terus dia itu ingin merasakan seperti itu juga. Maka dipikir, dia memikir kira-kira siapa orang kafir Quraisy yang paling bengis, yang paling suka menyiksa kaum muslimin ketika masuk Islam siapa? Diingat-ingat sama Umar. Maka Umar ketemu orangnya, yaitu siapa? Abu Jahal. Nah, biasanya Abu Jahal ini kalau dengar ada orang masuk Islam, dilihat kalau orangnya itu orangnya lemah, dipukuli, disakiti sampai berdarah-darah. Bahkan ada seorang sahabat namanya Sumayyah sampai dibunuh kan gitu kan? Yasir dibunuh. Ya, banyak yang di budak-budak yang masuk Islam disiksa sama Abu Jahal. Itu kalau orangnya lemah, disakiti. Tapi kalau orangnya kaya, dibangkrutkan sama Abu Jahal. Berarti dibangkrutkan. Artinya diboikot dagangannya, diembargo supaya kena masalah karena masuk Islam. Nah, pada waktu itu Umar ingat yang paling kejam ini Abu Jahal. Biasanya Abu Jahal kan mendatangi, ini enggak didatangi sama Umar. Ya, daripada nanti Abu Jahal cari aku aja datang ke sana. Maka datang ke sana, sampai di pintunya Abu Jahal, ketuk pintu. Setelah ketuk pintu, dibuka sama Abu Jahal. Melihat Umar bin Khattab, suweneng dia. Marhaban, ahlan bika ya ibn al-Khattab.
selamat datang wahai Ibnu Khattab. Kata Umar bin Khattab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mau ditempelin kok gede juga, ditutup pintunya gak jadi. Akhirnya pintunya ditutup, gak diajak ngomong sama siapa? Tapi gak berani Abu Jahal sama Umar. Sama-sama kuatnya itu. Biasanya kalau dengar orang masuk Islam langsung dibukuli. Karena yang masuk Islam ini Umar bin Khattab. Buka pintu, gak banyak omong, langsung aku beriman kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung pintunya dibanting. Setelah itu Umar bin Khattab mencari orang kafir Quraisy yang suaranya paling lantang dan paling cepat menyebarkan berita. Ketemu orangnya, namanya Jamil. Dicari, ketemu Jamil. Pada waktu itu Jamil ada di dekat Masjidil Haram. Wahai Jamil, ketahuilah aku masuk Islam. Maka Jamil langsung bersuara lantang, wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah Umar masuk Islam. Umar telah murtad. Sobat, murtad dari agama nenek moyang. Sampai segitunya. Enggak ingin diam-diam gitu loh Umar bin Khattab. Ingin apa? Terang-terangan. Yang intinya riwayat-riwayat tadi itu menunjukkan bahwa Umar ini orangnya apa? Pemberani. Bagaimana kisah selanjutnya? Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.